Inilah festival layang-layang yang digelar di kawasan lokasi wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Tulung Agung, dan Kediri mengikuti ajang festival layang-layang. Satu persatu seluruh peserta saling unjuk kebolehan menaikkan layang-layang kreasi mereka. Berbagai model dan bentuk layang-layang mulai dari tradisional hingga modern dengan berbagai karakter seperti ular naga dan juga Pokemon diterbangkan. Salah satu peserta mengaku kesulitan dalam menerbangkan layang-layang ini, yaitu harus bisa memprediksi arah angin serta beratnya layang-layang saat sudah terbang. Sementara menurut pihak panitia, selain penilaian meliputi bentuk dan karakteristik layang-layang, dalam festival kali ini juga dilombakan layang-layang gapangan atau biasa disebut layang-layang wow. Ya, cukup menggembirakan karena teman-teman bersemangat dalam menghadapi perlombaan ini. Belum pernah mengikuti, masih pertama kali ini. Sulitannya narik berat dan menunggu arah angin yang kencang. Untuk gapangan hampir 100 lebih, dari 110-an dari seluruh raya, yang sambitan 98. Diharapkan dengan adanya festival layang-layang seperti ini, selain bisa melestarikan budaya permainan layangan, juga untuk mendongkrak destinasi wisata daerah, khususnya lokasi wisata Pantai Serang, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.